pembangunan Musala Hasanah Husin. Musala ini dibangun sejak akhir Agustus lalu, terletak di Desa Nagara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Musala Riasah Nagara Ratu yang diberi nama Musala Hasanah Husin ini dibangun dengan luas 13 x 13 meter persegi di atas tanah seluas 672 meter persegi. Musala ini akan dibangun dua lantai, tak hanya untuk menampung jumlah jemaah yang lebih banyak, tetapi juga agar bisa digunakan untuk tempat belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Berdasarkan keterangan panitia pembangunan Musala Hasanah Husin, Bapak Hambali Husin mengatakan bahwa nanti akan disediakan tempat mengaji dan menghafal Al-Quran bagi anak-anak yang berada di Desa Nagara Ratu khususnya maupun yang berada jauh dari musala ini. Adapun dalam pengelolaan tahfiz atau tempat belajar mengaji tersebut, pihak panitia telah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud atau STSQABM untuk mengelolanya. Di samping itu, panitia juga telah menyediakan lahan kosong seluas 800 meter persegi yang berada tepat di samping Musala Hasanah Husin yang nantinya akan dibangun gedung asrama bagi para penghafal dan juga rumah untuk para mulahiz atau guru-guru ngaji di Musala Hasanah Husin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami personal dari pembangunan Masjid Hasanah Husin yang berada di Riasah Nagara Ratu Niabah Natar wilayah Lampung. Para hamba sekalian, masjid ini dibangun atas kesepakatan para ikhwan yang ada di Riasah. Mengingat Riasah Nagara Ratu sudah lebih kurang 30 tahun keberadaannya, namun sampai hari ini belum punya masjid. Oleh karena itu, hasil musyawarah kami dibangunlah masjid seluas 13 meter x 13 meter, dua lantai, di atas pekarangan seluas 672 meter. Nah, masjid ini para hamba sekalian, kenapa kami buat dua lantai? Karena kami akan sediakan untuk generasi penerus kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik sekaligus menjadi tahfizul Quran. Nah, dalam hal ini kami bekerja sama dengan SQBM, Sekolah Tinggi Abdullah bin Mas'ud yang ada di Majirun untuk pengelolaan agar tahfizul Quran ini bisa dikelola dengan profesional. Nah, alhamdulillah dari Ketua SQBM beserta Wakil Ketuanya bersedia untuk mengelola tahfizul Quran yang ada di Riasah Nagara Ratu ini. Nah, para hamba sekalian, kami sudah menyiapkan pula lahan seluas lebih kurang 800 meter persegi. Nah, di sana rencana kami untuk jangka panjang akan kami bangun asrama untuk anak-anak yang memang mereka tidak berada di lingkungan sini. Dan kemungkinan orang tuanya tidak mampu menitipkan kepada kami untuk diberi ilmu agar mereka ke depan menjadi dai yang betul-betul menguasai Al-Quran. Nah, di samping itu pula kami rencana ke depan akan mempersiapkan rumah untuk para asatid. Oleh karena itu, para hamba sekalian, sesuai dengan nasihat imam, membuat masjid ini adalah membuat rumah Allah. Jadi kami berjalan apa adanya, semampunya, tentunya hanya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami memberikan kesempatan kepada para hamba Allah kaum muslimin
di mana saja berada, sekiranya merasa terpanggil dan punya keinginan untuk dibuatkan oleh Allah rumah di surga, kami persilahkan untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid dan tafizul Quran ini. Nah, kami siapkan rekening di bawah ini dan kami persilahkan kepada para hamba Allah untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Semoga amal jariah para hamba Allah sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Nah, itu saja dari kami selaku penitia, dan kami perkenalkan hasil keputusan musyawarah Bapak Dr. Adel Siaman sebagai ketua pembangunan dan kami sendiri sebagai maliyah, dan Saudara Jadal ini insya Allah sebagai pengawas para pekerja yang ada di sini. Dan sementara ini para hamba sekalian, kami kerjakan dengan tenaga yang ada di riasa ini, alhamdulillah. Seperti yang para hamba lihat sekalian, memang riasa ini belum banyak makmumnya, dan mudah-mudahan buat hamba-hamba Allah yang berada di sekitar Niabah Natar ataupun sewilayah Lampung punya keinginan untuk beramal soleh, dengan tenaga, waktu dan malnya kami persilahkan untuk datang kemari, dan kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk para malas sekalian. Itu saja dari kami penjelasannya, semoga bisa dipahami. Sekali lagi kami mohon doa, semoga ini dipermudah dan dilancarkan oleh Allah sampai selesai, dan dukungannya dari para hamba sekalian. Akhirnya kami ucapkan jazakallahu khairan katsir atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembangunannya, musala ini hanya dikerjakan oleh satu tukang dan beberapa ikhwan yang membantu. Panitia pembangunan berharap para ikhwan yang memiliki waktu dan juga keahlian di bidang pertukangan bisa ikut membantu menyelesaikan pembangunan musala Hasanah Husain ini. Terlebih, membangun masjid adalah sama seperti membangun rumah di surga. Adapun juga para ikhwan yang memiliki kelebihan rezeki dan hati yang dermawan bisa membantu melalui sumbangan jariah dengan mengirimkannya langsung ke lokasi pembangunan, atau bisa dikirim melalui rekening yang sudah tertera di deskripsi video ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.